Ya, balik lagi di channel gua. Video kali ini gua mau sharing nih gimana sih caranya top up atau isi saldo link aja via ATM. Itu nggak kena biaya admin kalau si saldonya itu via bank mandiri salah satunya ya. Langsung aja nih, buat kalian yang belum download link aja, kalian bisa cari di Play Store. Cari link aja. Nah, ini kalian download dulu ya. Oke. Udah ada yang download, kita langsung aja nih. Buka aplikasi link aja. Nah, ini kalian klik isi saldo nih. Di sini klik isi saldo. Nah, di sini kalian tinggal pilih nih. Selain via ATM juga bisa via merchant atau mitra link aja. Bisa di Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Nah, kali ini gue mau sharing gimana caranya isi saldo di bank mandiri. Nah, di sini tanpa biaya admin nih. Jadi gue mau kalian itu kenal yang ini nggak perlu kena biaya admin lagi. Tinggal klik ini. Kita bisa pilih di mau ATM, mandiri online, dan di aplikasi online lain. Sekarang gue pilih mandiri ATM nih, jadi gue ke ATM tadi untuk top up. Nah, di sini ada langkah-langkahnya tuh, kalian baca dan ikuti ya. Oke, okay. Oke. Sudah selesai top up saldonya, otomatis nanti akan pertama nih saldo di sebelah sini. Oke, jadi setelah itu ya teman-teman, untuk kalian yang menggunakan aplikasi dompet digital link aja. Jadi link aja ini semacam dompet digital ya, kayak OPPO, GoPay, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mungkin kalau ada yang mau request tentang link aja ini, gimana cara beli pulsa atau lainnya, tinggal komen ya di kolom komen. Oh iya, jangan lupa subscribe nih. Semangat nih gue upload video-video lainnya. Oke, terima kasih.